Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Eko Official guys. Selamat malam untuk sebelumnya. Nah kali ini aku sama bapakku lagi gilir banyu atau mengairi sawah di malam hari guys. Karena untuk jatah mengairi sawahnya itu jam malam. Ini itu pun satu minggu dua kali. Nah, satu minggu dua kali guys. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Malam. Piye Pak, anu nih Pak, apa pengairan emang lancar gak nih dhuwur? Mbok cek. Lancar. 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 Lancar cuman pas pintu airnya ini yang ngasih sama pegawai pengairan itu kecil. Pintunya enggak dibuka lebar. Dibuka kecil. Harusnya anu, harusnya besar. Harusnya untuk itu ya enggak sampai besar tapi ya ini sebetulnya kurang. Kurang ya? Iya. Kurang buka kak. Sedikit lah. Terus ini, untuk ini kita ketok nih HP-nya. Ketok. Nih ya, ini enggak tolaknya terus ya. Terus pengair terus ini. Sampai untuk pengair jatah pengairan sendiri ini berapa jam ini? Jatah pengairan ini cuman 3 jam. 3 jam ya? Itu kan 3 jam. Tadi mulai jam 6 ya berarti? Jam 6 sampai jam 9 nanti sudah ganti. Jam 6 sampai jam 9. Ya, jadi seperti ini guys. Kondisi sawah di malam hari dan untuk petani-petani di manapun berada seperti ini kalau mau nanam padi. Gelap guys ya. Penerangannya kurang. Gelap. Bahaya guys kalau malam-malam seperti ini guys. Ada ular. Sempelan terang nih nanti. Antar nyempak jamin dulu. Sempelannya menimbani iki. Ora kanon. Iya lho. Ya guys apa nang isor? Jamin era Agung, Pak era Agung. Agung gelem nang sawah ya. Agung ben Pak Ibu gilir bantu Pak ya. Masa? Terus dari gilir kae ya sampai teko entek jam 09.00 engko. Agung masane rekep. Iya. Jadi itu sudah. Oh ya kena air. Jadi yang dicari lagi. Ini yang dari tadi dua ini ya. Terus lihat. Ada yang diwe. Ini lantai ini. Ini belum ada air ini guys. Ini harus diairi. Tanahnya masih kering ini. Tanda-tandanya belum kena air. Seumpelannya Pak Gendak seumpelannya 9 pindu ya kan. Ini kan Agung ya? Iya. Dan suwana ora anu? Uangnya? Urung ya. Urung suwana jam songong itu. Tengah sama bungulah itu jam songong pokoknya. Ya orang dikelilingi itu. Ya suwono ra klaten ngeling ulane garing. Garing tenan. Iya. Ngerti ngeti tok ae. Bareng garing muring-muring. Muring-muring. Wis sine sambat e yuh nggon aku ra nek banyune. Salah dhewe. Yo kira ro nengkringan dalane nang tuwaan. Tak belum mudun. Yeah.
Lah iki lho, garing sring lho. Lah iki, ben brusuk ben iki. Dene jane asline sing air iki kok kene lho iki ternyata ndrusuk uga liwat kene liwat ngisore iki ngono lho. Lah iki ngono wis dibenteti berarti liwat kene ngono lho. Harus diairi ini. Iya ta? Loh, ternyata kan mau turun ini guys. Jadi harus airnya, harus dicek semua. Cek semua bolong-bolongan karena itu. Ada lubang tuyunya. Iya, enggak sia-sia. Penting guys. Enggak tepat sasaran. Nah. Ini kan ini baru. Kan garing guys. Kering. Ini pas tadi airnya masuk ke dalam lubangnya tuyu. Terus ini lagi nelo ya, nelo masih nelo kita. Sudah nelo ini guys. Ya dah. Sudah nelo ini guys. Ini baru kena air ini. Sudah waktunya sudah 1.5 jam baru kena air ini. Artinya tinggal 1.5 jam. Dikejar waktu guys. Dikejar waktu. Jadi harus benar-benar dikontrol ini, biar semuanya ya. Kena ini air. Kering, tapi kan dari sini kan kena air, air. Kena aliran. Kalau kesana awal tadi kan nggak kena aliran, ya udah nggak kena aliran air. Ini tadi ya garing kering sering kaya seperti itu. Senternya baterainya habis guys. Woi gorek deh. Gowo. Gak semut lagi. Akan nyemut-nyemut aliran gorek deh. Hari kan mau dibakar. Iya, dibakar. Nanti kalau enggak dibakar untuk sarang tikus. Sarang tikus. Iya. Jadi hama iya, tanaman nanti. Nanti. Makan padi kan. Cari air susah, nanti tinggal tumbuh padi pala keduluan tikus. Susah dua kali. Iya deh. Coloknya yang tidak mengizinkan. Ya, tuh. Gak. Api unggun. Api unggun. Enggak ketok lho, Mbak. Hah? Ini teko lobong kono. Bahaya ini, guys.
takutnya kalau ada ular.